DPW LDII Kalimantan Barat bekerjasama dengan Damkar dan Pemerintah Kecamatan Sungai Pinyu menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan fasilitas umum kawasan Terminal Bus Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah pada hari Jumat 1 Juli 2022. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW LDII Kalbar Susanto mengungkapkan aksi ini digelar sebagai bagian dari pengabdian LDII, khususnya di bidang lingkungan hidup. Susanto berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan dengan sasaran yang lebih luas sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang asri. Ini sebagai awal langkah kami untuk mewujudkan Sungai Pinyu yang bersih, hijau, dan indah. Karena ini bagian dari pengabdian kami dan mudah-mudahan ini nanti manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat Sungai Pinyu khususnya dan Mempawah pada umumnya. Karena dengan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, hasilnya bukan kita yang merasakan tetapi termasuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan saya mohon doa ini akan berkelanjutan dan mohon bantuan kerjasama dari semua pihak khususnya warga Sungai Pinyu. Sementara itu, Camat Sungai Pinyu Ibrahim mengapresiasi langkah kepedulian lingkungan yang dilakukan oleh LDII. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Sungai Pinyu untuk turut menjaga kelestarian lingkungan. Kami mengucapkan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada DPW Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah, semua yang hadir di sini. Sudah bersama-sama membersihkan lingkungan. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Kita mulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Senada dengan Ibrahim, Ketua Damkar Jaguar Sungai Pinyu Sung Piau menyambut baik kolaborasi ini. Pihaknya berterima kasih kepada LDII karena telah dilibatkan pada aksi peduli lingkungan. Sangat berterima kasih kepada LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah, nama Pak Susanto, Ketua Provinsi, atas diberikan kesempatan kepada Damkar Jaguar ikut kegiatan sosial ini dan ikut menjaga pelestarian lingkungan di Kabupaten Mempawah, terutama di Sungai Pinyu. Terima kasih. Selain membersihkan kawasan terminal, LDII Kalbar juga mengganti beberapa jenis tanaman berduri seperti pohon bougainville, diganti dengan bunga sepatu, tabebuya, dan palem yang cenderung ramah bagi anak. Mari jaga lingkungan, jaga kebersihan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.